Semua masyarakat di seluruh Indonesia dan di Timor Leste waspada karena ada penipuan. Pasang saya punya foto profil ada di depan dan suka minta uang. Air suci na, minyak suci na, membangun gerejanya itu penipuan. Saya tidak pernah lakukan itu dan gereja saya sudah lux. Saya tidak butuh ini itu. Lalu itu penipuan, jangan ikut itu. Ada kalinya bilang kirim uang tiket untuk saya mau pergi. Jangan ikut itu penipuan itu. Itu hamba palsu. Harus mendengar dari suara, dia punya suaranya beda dengan saya punya. Dia itu orang Jawa. Orang itu, orang penipuan itu orang Jawa. Jadi hati-hati. Siaran di seluruh dunia, supaya seluruh dunia waspada terhadap orang itu. Baru-baru ada satu tentara juga kena tipu tentang orang itu. Harus waspada ya. Saya tidak suka minta uang. Saya melayani dengan cuma-cuma. Cukup sudah. Sembuhkan hamba. Hamba ini sudah ada kepelepasan. Kami percaya, hari ini dia berlutut. Karena kuasa-Mu besar. Selama ini 6 tahun tidak bisa berlutut. Karena ada peluru di dalam. Tetapi hari ini berlutut. Kami percaya dia. Bangun Bapak bersaksi, Mama video. Kirim. Supaya keluarga di Timor Leste bisa tahu. Tentang peluru itu, yang peluru bisa berlutut dan lumpuh. Bapak bicara sudah. Di situ sah. Wawancara. Saya kira ini suatu mukjizat yang besar terhadap kami karena kami kalau kami tidak bisa berlutut itu bukan hanya 1-2 tahun dari tahun 76 sampai sekarang. Tapi sekarang kami sudah bisa berlutut. Kemarin kami ke tidak tahu tanggal berapa, kemarin kami ke Takari ke Pendeta Miharu. Jadi kami sudah sehat kembali. Hanya masih ada sisa-sisa yang ada. Karena stroke lama ya, selama 6 tahun kami stroke itu tidak sedikit. Sekiranya itu yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara yang mungkin masih banyak yang sangat membutuhkan kepada Bapak Pendeta. Kami hanya dari jauh, dari Atambu hanya bisa berdoa saja kepada Bapak Pendeta biar selalu sehat walafiat, yang keluarga supaya bisa menyembuhkan banyak orang yang membutuhkan Bapak Pendeta punya tangan, uluran tangan. Sekiranya itu saja ya Ibu. Yesus, roh jahat keluar, sembuhkan, nyatakan kosong, kamu percaya sembuh, karena kuasa mujizat Allah. Haleluya, amin. Yos, ya, 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 Yos. Ada tetap nafas. Apa yang kita dengar tadi, yang terjadi ini? Terjadi langsung sesak napas, napas sesak ya, sesak napas, aku perintah batuk dengan mata kuasa setan roh jahat napas sesak ini di dalam nama Yesus roh jahat kuasa penyakit napas sesak keluar dalam nama Yesus, rubah supaya mata ini bisa melihat kembali sesuai dari janji firman Tuhan. Haleluya, amin. Sudah oke, okay. Tarik napas. That is ini firman tidak sesak. Aku akte katuasa. Ibu nama siapa? Dengan kuasa Tuhan, aku mau perintah roh jahat, kuasa penyakit telinga tuli ini di dalam nama Yesus roh jahat ini keluar, sembuhkan hambamu. Hambamu ini rindu sembuh, rindu untuk mendengar. Kami percaya disembuhkan kuasa mujizat, disembuhkan iman yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus sembuhkan hambamu. Haleluya, amin. Loisa. Mata ini supaya bisa mendengar, melihat. Dalam nama Yesus rubah suara ini supaya dia bisa
bicara itu jelas, suaranya jelas. Kami tahu Allah rubahkan kuasa menjadi tanah. Dalam nama Yesus rubah tangan ini dengan kuasamu, supaya tangan ini bisa lipat kembali. Kami tahu Allah ada membuat mujizat. Haleluya, amin. Coba lipat, kuat, kuat, kuat. Terus, kuat. Kenapa terlipat? Kenapa terlipat? Kenapa terlipat itu? Tapi kenapa terlipat? Tambah saya mau kata niliman lulu apa? Moras, mau tidak sakit lagi, mau. Nah begini, cukup sudah Bapak lepaskan. Dalam nama Yesus rubah. Haleluya, amin. Yuk, coba lipat. Sakit kok tidak? Tidak sakit lagi. Yang tadi kita dengar, Pintar. Hari ini kami mau melihat mujizat yang Engkau buat. Di dalam nama Yesus rubah dengan kuasamu. Dalam nama Yesus rubah dengan kuasamu. Biar terjadi mujizat. Anak ini bisa berjalan. Dalam nama Yesus merubah. Dalam nama Yesus Engkau buat mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Merubah dengan kuasamu. Biarlah terjadi mujizat. Anak ini bisa sembuh dan bisa berjalan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yesus, rubah dengan kuasamu, biarlah mujizat nyata. Haleluya, amin. Bangun. Tenang, Mari, bangun. Membuat banyak mujizat. Dalam nama Yesus rubah. Anak ini sembuh. Haleluya. Amin. Ayo kita dua jalan. Ayo jalan. Ayo. Amin. Berdiri. Tuhan Yesus, tolong rubah dengan kuasamu. Biar terjadi mujizat. Anak ini bisa jalan dan anak ini bisa makan pakai tangan. Dia menderita penyembah berhala dan moyang hari ini. Kami mau putuskan supaya anak ini bisa sembuh menjadi kesaksian hidup bagi namamu. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Ayo berdiri. Tenang. Pelan-pelan. Karena ini dari lahir. Tenang. Yo creo que hace curso eso. Kasih apa sudah dipegang? Sendok atau apa? Kayu ku apa? Tidak, kayu ku apa kok dia mesti pegang? Ayo pegang gini. Dipegang belum. Supaya bisa makan dengan tangannya. Rubah Bapak.
dengan kuasa Muspanak ini bisa sembuh. Haleluya. Amin. Sutara di mulut, sutara di ini. Mulut. Sudah. Nanti dia makan ya. Makan, kalau dia sampai kasih dia makan, taruh sendok. Kasih pegang di sini, baru dia makan. Nanti kedua tiga kali sudah sembuh total. Pelepasan dulu ya. Dia mau mama mana? Pelepasan dulu ya. Pelepasan. Tuli mendengar, bisu berbicara dalam nama Yesus rubah. Haleluya. Amin. Ayo, papa. Ayo, bicara. Papa. Ayo. Papa. 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 Mama, mama. Mama. Ayo, mama. Bisa. Bisa.